Kalau tengah tegur sebaya, kucing mai duk tambung di atas kano. Ah, tu dia. Pak kucing tu baik gila dah tu. Pak kucing pala duk tambung, pak berok dia ada basau. Kalau kucing habis dari bubu, biar ada basau kucing. Tak ada basau berok. Lepas tu kucing ku panah. Panah berok atas pasir yang beli tu. Ya. Pasir berok yang panah. Eh? Tak. Pada main duk tak riba kita, pak berok dia tak basau. Namun nanggung najis tu. Pak bulu kucing tu belah letak di kano, letak di kita. Tak beringat belakang tu. Nah, ya benatel yang tak leh makan ni bulu dia kau duduk tubuh dia, tepuh tak apa, bergerak beruk tu. Gerak beruk kucing. Dekat harimau ke apa tu. Ha ni tak ada apa kita tepuh kau dia duduk di hidup dia tu. Bila cabut daripada dia habis dah. Nak main tak leh tu. Tak suka benatel yang boleh makan lembu kubah. Dekat haye ke apa tu, bulu yang benatel boleh makan ni kita tepuh duduk tubuh dia belum yang mampu lah. Tak ada gapo kalau cabut pun tak ada apa. Ha buat bulu hiya masuk dua ekor lah boleh. Buat bunga buat jambu ada bulu. Dekat masuk lah kocek tiga tiga tik 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 apa nama ni. Ha tiga bulu. Tak ada apa kerana burung boleh makan. Ada pun kucing. Dah rima rima apa nama ni. Ha beruk kera ni. Duk tubuhnya kita jamu tak najih. Bapak ya cabut jadi najih dah. Ha sabit tu kalau orang tino atau jatah ada baik dengan kucing, kucing duk tak ribut tu ada semaya. Tu nama kedatangan najih kat tu. Sebab dia menanggungkan kucing dia. Kucing dia basuh berok bila. Lepas dia makan ikan ke apa, tak perut-perut ikan ke apa, dia puah, huk mulut. Atau, kita kata kalau kita basuh ke punggung dia lagi. Sayang kau kucing. Lepas tu bulu dia lah, sudah pak bertambah 4-5 orang bu, 5 orang bu macam ni. Tu nama kedatangan najis kot. Batas maya kot tu. Haa, tu kena beringat kot, weh orang buah ikan kucing ke apa. Sebab bulu dia najis. Duk tubuh dia tak apa, bila becek lagi najis dah. Cuma ulama wakilah banyak sikit pula tak kena ngaji suku lah pula. Tapi atas jalan umum, bila benatel yang tidak boleh makan, duk tubuh dia kita boleh tepuh lah. Ada pun yang cabut pada dia tu, najis. Habis ingat sekali, kucing lah kita kecap mudah-mudah. Bagi orang minat kau kucing, nah, ayah semaya tak ada sudah, kucing duk tahribah dia dah. So dah menanggung najis kucing tu, punggul dia tak ada basuh. Yang kedua pula, bulu dia dah ada lekat di kanan kita dan sebagainya. Itu pun ingat tu, dia pergi masuk dalam. Masuk dalam kawal batas semaya juga. Apa nama tu? Ha, dengan mana kedatangan najis yang tiada maafkan dia. Ada pahaya maaf tak apalah. Sikit-sikit sorak luar tu atau darah sikit-sikit tak apalah. Kalau dia maaf tu. Ha, pebaju kita adakah nyamuk cocok sikit besar-besar puting, puting lidinyo. Ha, tak pahaya maaf tu. Ha, dah. Ha, tu di antaranya yang ke ni. Tengok yang ketujuh soal lagi dah. Ha, baik. Yang ketujuhnya daripada 21 karo. Ha, dah. Yang ke ni dah. Ha, baru yang kelima, yang keempat pun, yang kelima. Ha, yang kelimanya daripada 21 syarat kalau batalkan semaya punah semaya. Yang kelima ke apa? Sok pada niat. Ha, sok pada niat weh. Allahu Akbar. Kau dah baca, iya kan nak budi. Aku niat ke tak ngorik saning. Aku niat ke tak iso saning. Ha. Atau aku tak ada berfardu apa. Aku semaya iso aku niat saning. Kalau you duk sok niat dia saat ni tu weh. Khabar-khabar pergi rokok, duk sok lagi tu batal dah. Sebab panjang ya sok dah. Kalau masa you duk sok saat iya kan nak buduk. Boboh dah ya fardu. Niat dah ya. Apalah. Duk sok saat pagi pindah rukun pergi rokok dah. Hak tu pakai batal dah semaya. Tu dia panggil dah sebuah sok daripada niat. Haa niat semaya dah. Atau pada takbiratul ihram. Nah, serta panjang masa soknya, sok-sok resah ni lah. Ya sok lah takbir tahiran. Allahu Akbar. Aku gini yang kosak taruh tak boleh masuk ke dok lah takbir seandainya. Ha. Sebab nak masuk dalam takbir, kalau maya fardu, nak we ada kosak. Aku sebenarnya, taruh fardu, tak ingin, mengorek. Nak we ada lah takbir selapai arah tu. Allahu Akbar. Nak we ada kosak, taruh tak ye. Kalau ngorek, saja aku semaya, fardu ngorek. Tiba-tiba dia mari sok. Ngorek takut luar, akbar dah apa. Aku ada kosak dengan taruh ya. Tak ye, tak dok apa. Duk mari sok, siapa dia pergi rokok, duk sok lagi. Ha-ha tu kena batal lah. Batal semaya dah. Kalau sok belum pada rokok, baca dah. Masuk letak kebir dah. Sebab orang panggil kalau hak semaya mempunyai waktu sunat supaya tak semaya sunat raya haji raya puasa sunat ba'diyah qabliyah tu. Hak tu ya ada dua kosak dengan takruk ya. Kosak dengan takyin. Allahu Akbar, aku semaya sunat isa belum.
Kata ada dua rakaat Allah Taala ada puas tu sunat sukun. Nabi ada tu. Aku semai sunat Isra belum. Atau aku semai sunat Isra kamariye. Atau aku semai sunat raya terah. Ha tu ke kosak dengan takyin. Kamariye je mari syok. Allahu akbar. Aku semai sunat raya aku bu sunat raya karo berkali tak ada buh raya haji yang puasa. Dia mari syok-syok apa rokok. Ha tu tak sah lah. Ah, tak sah tu dia panggil dah sebuah main sunat. Hak fardu pelagu tu lah. Nak wi ada dalam takbir, kosak, takruk, takyin. Kalau kita semuanya mak, tak masuk apa lagi? Ah, takyin nafsi nak netu pada haji seorang lagi ni? Nak netu pada haji? Ah, kalau imik, imik lah. Kalau rasa? Makmum kau makmum lah. Ah, kata bubuh dia panggil tak sah semuanya mak. Nak no, ada takyin nafsi duduk dalam ni belakang Allahu akbar. Nak no, ada kosak, taruk, takyin, takyin nafsi kalau maya jemaah. Kalau semaya kosak, pelagu tu juga. Nak no, ada kosak, apa nama kosak, taruk, takyin, takyin nafsi kena pada kosak. Kosak tu mana kita berkosak pun tak apa. Dua rakaat pun tak apa. Kamal dia duduk takbir mari syok. Aku buh kedok kosak sana. Aku buh kedok apa nama ni dua rakaat sana. Ha tu gapo meda sok lagu tu. Panjang serta sok bila yang kepada rokok. Nah, tapi maya kosa tu ya sok lagu panggil tak leh buat pak yo. Ada leh buat dua yo. Pak boleh, tapi jemaah tak sah dah. Ha kalau maya biasa lagu ni pun dah mari sok. Aku semaya ngor tak ada buh fardu pun. Panjang lama sok. Panjangnya sok dia siapa lagi siapa rokok. Ha tu dia panggil batal lah semaya. Supa bak ni lah bak tasyawar ni kan. Duk mari aku baca kedok kunuk ni tu nak tereno buat duk selalu sujud dah lebih fikli aku baca kedok dia duk mari sok-sok kunuk dia siapa-siapa innaka hamidum majid ahok ni kena kena sujud sawi dah kena sujud sawi penutup dah ada apa kali mesok sebentar tak apa dah mari paksa ya Allahu liman hamidah gapo dia baca-baca tak baca tak ingat tu dia tak tahu tu boleh sujud yang pertama aku baca kedok kunuk saat ni. Aku baca kedok kunut sana. Tak gitu. Tapi pilih, baca kedok. Baca kedok. Bos betah tak apa. Tak ada kena susawi. Ni siapa baca tahiyat? Selawat Nabi siapa ka innaka hamidun majid. Duk tak cerak lagi. Baca tak baca kunut sana. Ahok tu belum pada kita nak wisalek. Kena sujud sawi dah. Kalau kita tak sujud sawi, cedera dah semaya kita. Sebab apa? Lama masa kita sok, kita tak baca tasuk awal sana. Atau tak baca kunut sana. Haa, mari sini apa-apa tu. Dalam takbiratul ihram tu, jangan sok wi lama. Sama ada sok pada takbir, sama ada sok bak niat. Ada kedok kosak taruk tayin dalam takbir saat ni. Kalau belum pada kita rokok, tak ada pola lagi, tak patah. Kalau sampai kita pilih rokok dah, kita mari duk sok baca niat kedok. Ada kedok kosak taruk tayin saat ni. Kalau ada kosak taruk tayin tak ada, duk luar apa Pak Isa ni. Fardu dalek dah, aku dah. Isa pas luar kebak apa. Duk mari sok dari rokok, duk sok lagi. Itu patah, sebab lama panjang sok. Kalau sebentar tak apalah.